Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru. Ini adalah mod Mitsubishi Fuso ya kayaknya. Dan untuk box-nya ini menggunakan wing box ya, atau box yang bisa semacam sayap gitu untuk membukanya. Dan untuk modnya ini dari Mas Adi Iskandar, untuk statusnya adalah free. Bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan untuk livery-nya ini satu paket ya sama modnya. Nanti untuk modnya linknya saya taruh di deskripsi. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk penampakan modnya seperti ini ya. Ini terlihat sangat detail sekali. Apalagi untuk di bagian sasis, lalu ban, dan untuk mesinnya ini keren banget ya. Dan sudah dilengkapi dengan aksesoris yang bisa bergerak. Intinya mantap banget ya untuk modnya ini. Dan kita mulai dulu untuk fitur-fiturnya dulu. Kita cek untuk lampu dekat. Untuk lampu dekatnya seperti ini ya. Lalu lampu jauhnya ini, yang lampu berwarna kuning ini ikut menyala. Kita coba untuk lampu dim ya. Oh iya, untuk lampu jauhnya ini ternyata warna kuningnya ini ya. Lalu setelah itu kita akan mengecek untuk wipernya, karena sesaat lagi ini hujan ya. Nah, kebetulan lagi hujan di sini. Kita cek untuk interior, di sini sudah menyapu hujan dengan bersih ya. Di sini tidak ada kendala. Setelah itu kita akan buka pintunya. Untuk pintunya di sini hanya membuka bagian kernet ya. Lalu kita tutup lagi. Bentar. Kita tutup lagi ya. Kita cek untuk buritan. Untuk lampu belakang di sini masih bawaan pabrik ya. Untuk lampu rem dan malam sudah menyala, dan untuk lampu mundurnya juga sudah menyala ya. Sein hazard juga normal ya, tidak ada kendala. Setelah itu kita akan mengecek untuk interior. Untuk dalamannya seperti ini ya. Ini detail banget untuk interiornya. Apalagi untuk bagian dashboard ini saya suka banget ya. Untuk lekukan serta untuk tombol-tombolnya ini keren banget dan rapi tentunya. Walaupun mod ini free, tetapi untuk kedetailannya itu seperti di modsel ya. Dan kita cek untuk tombol animasi. Untuk animasi pertama di sini membuka pintu bagian sopir ya. Untuk animasi kedua membuka wingbox. Ini seperti yang saya bilang tadi, untuk membuka bagian box-nya ini seperti ada sayapnya ya, jadi dinamakan wing box. Untuk animasi ketiga itu menghilangkan muatan ya, jadi bisa tanpa muatan. Pokoknya keren banget ya ini modnya, kalian wajib coba. Dan kita cek untuk gas serta rem ya. Untuk gas di sini tarikannya lumayan berat ya. Tapi untuk remnya ini saya rasa terlalu pakem ya, karena ketika kita berjalan mencoba 20 ya, itu langsung turun 10 ya. Jadinya terlalu pakem gitu ya. Untuk remnya mungkin sih, untuk remnya terlalu pakem ya. Atau mungkin di truk itu remnya seperti ini ya, pakem semua untuk remnya. Saya juga kurang paham kalau hal itu. Mungkin yang paham silahkan komen di komentar ya. Tapi untuk tarikannya ini enak banget ini, nggak terlalu kencang-kencang banget.
dan juga untuk suspensinya terlihat biasa aja ya, karena belum menggunakan suspensi udara. Dan untuk remnya ini terlalu pakem, jadinya untuk mengetes suspensi ini nggak bisa ya, karena ketika kita mengerem itu langsung berhenti gitu. Dan ini pokoknya recommended banget untuk kalian coba, apalagi untuk modnya ini kan gratis ya, jadi jangan lupa untuk mencoba untuk mod ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Ten Channel, salam Busit Mania.